Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا نبي الله ورسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي التقى والكرامة أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Marilah melalui mimbar yang mulia ini kami menyerukan pada diri kami dan seluruh yang hadir maupun yang mendengar khutbah ini. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Hanya dengan takwa inilah kesuksesan hidup di dunia dan akhirat akan kita gapai dan kita gapai. Tanpa takwa kepada Allah, maka jangan harap kebahagiaan hidup di dunia, di akhirat akan kita gapai. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Artinya, takwa yang sebenar-benarnya adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, di mana pada saat ini kita melihat bahwa sekitar kita, bahkan kadang di keluarga kita, banyak anggota masyarakat yang tidak lagi peduli dengan akhlak yang mulia. Dekadensi moral terjadi di mana-mana. Mereka menamakan dirinya orang Islam, KTP-nya berbunyi agama Islam, tetapi sayang seribu kali sayang, kata-katanya, perilakunya tidak mencerminkan keislaman sama sekali. Bahkan tangannya dengan terampil membuat hoax, membuat berita-berita bohong, mensir hal-hal yang tidak baik ke orang lain. Padahal ini adalah dilarang di dalam agama. Oleh karena itu, mari kita kembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya satu tujuannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus kepada umat manusia hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak vertikal hubungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maupun akhlak terhadap sesama manusia. Maupun akhlak kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ketika akhlak seseorang sudah baik, insya Allah hidupnya akan mulia di sisi Allah dan mulia di sisi masyarakat. Dimulai dari para pendakwah, dimulai dari para ustadz, dimulai dari para khatib, dimanapun berada, mari kita tunjukkan kesejukan Islam, kita tunjukkan kehebatan Islam, kita tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang digunakan oleh Allah untuk menyejahterakan manusia, agama yang digunakan oleh Allah agar manusia menjadi manusia yang seutuhnya, bukan hanya wajahnya manusia, badannya manusia, tapi perilakunya seperti setan yang memakan milik orang lain seenaknya tanpa memperdulikan halal haram. Islam mengatur kita sebagai manusia agar mengerti ini boleh, ini tidak boleh, agar kita menjadi makhluk yang sesungguhnya, makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa.
Ketika ketakwaan seseorang semakin tinggi, ketika akhlak seseorang semakin tinggi, maka derajatnya di sisi Allah semakin tinggi. Ketahuilah bahwa Islam ini untuk menciptakan peradaban. Ciptakan peradaban. Di mana Islam berada, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan tercipta peradaban yang sangat indah. Peradaban yang sangat-sangat elok. Bagaimana bangsa Arab yang pada saat sebelum Islam disebut dengan bangsa jahiliyah, begitu datang Islam, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang ditakuti, mampu menaklukkan Bizantium, mampu menaklukkan Persia, bahkan membangun peradaban dunia dengan hebat dan dahsyat. Jadi Islam adalah membangun peradaban, bukan membangun kebiadaban. Dengan Islam kebiadaban harus dihilangkan. Maka orang yang membawa nama Islam atas nama pemimpin Islam, baik seorang ustadz, mubaligh atau apapun namanya, dia harus menunjukkan akhlak yang baik, dia harus menunjukkan contoh yang bagus kepada masyarakat. Lidahnya tidak boleh mencaci maki orang lain, lidahnya tidak boleh membawa permusuhan kepada masyarakat. Insya Allah, kalau ini yang diciptakan di dalam masyarakat kita, baik yang jadi pemimpin maupun yang dipimpin, semua kembali kepada akhlakul karimah, maka Indonesia 5 tahun, 10 tahun ke depan akan menjadi negara yang baik, negara yang ditakuti, negara yang subur makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada lagi korupsi, karena korupsi adalah bukan akhlak yang mulia. Korupsi adalah akhlak setan yang menghancurkan bangsa dan negara. Tidak ada lagi orang saling mencaci satu dengan yang lain, karena caci makian adalah merupakan akhlaknya setan, akhlak yang jelek, bukan akhlak Islam. Tidak ada lagi kebohongan, karena bohong adalah dosa besar dalam Islam, bukan akhlak Islam, tetapi akhlak para setan dan para iblis. Kalau ini disadari oleh bangsa ini, akhlaknya menjadi baik, akhlaknya menjadi hebat, maka insya Allah Indonesia akan selalu dikenang. Indonesia akan dilihat sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mungkin ribuan tahun Indonesia masih tetap eksis, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagaimana para ulama mengatakan, wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwa umat bangsa itu akan langgeng, akan abadi kalau akhlaknya mapan, saling menghargai satu dengan lainnya, sehingga tidak tercipta permusuhan, tidak tercipta pertengkaran, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga saling berterima kasih, rasa cinta akan muncul di dalam masyarakat ini, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kemudian menghargai satu dengan yang lain, tercipta keindahan hidup. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, maka dalam umat seperti itu dia akan abadi, dia akan langgeng. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tapi ketika akhlak sudah tidak ada lagi pada segolongan bangsa, mereka saling mencaci, mereka saling mencibir, mereka saling menghina sesama bangsa itu, maka jangan harap bangsa itu akan eksis. Mereka akan selalu bertengkar, bahkan mereka akan berperang, dan mereka akan digilas dengan zaman yang begitu dahsyat pada akhir-akhir ini. Kita bisa melihat tetangga dan saudara-saudara kita yang hari ini masih berperang sesama orang Islam, sesama umat Islam, bahkan sudah 41 tahun di Afghanistan, Syria sudah berperang 5 tahun lebih. Apakah kita akan juga hanyut seperti itu? Mari kita sadari, kita bangun negeri ini, makmur Indonesia, makmur kita, damai Indonesia, aman Indonesia, aman kita, damai kita, sejahtera Indonesia, sejahtera kita. Maka mari kita bangun negeri ini dengan akhlak yang baik. Tidak hanya pembangunan-pembangunan yang dapat kita lihat di jalan-jalan raya, tol yang sudah bagus, pembangunan-pembangunan yang sangat megah, bukan hanya itu, tetapi pembangunan manusia dari sisi akhlak adalah kewajiban kita bersama bagi pemimpin atau bangsa Indonesia semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberikan guidance kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, kata Kanjeng Nabi. Orang mukmin yang imannya sempurna, dialah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita adalah beriman dengan iman yang sempurna, mari kita perbaiki akhlak kita. Ibda binafsik, perbaiki dari diri kita sendiri. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mubalig, sebagai seorang ustadz, oleh karenanya harus punya ilmu. Dia tidak boleh naik ke atas mimbar menamakan pemimpin Islam tanpa ilmu. Kalau ini yang terjadi, maka apa yang dia ucapkan tidak lagi memakai ilmu. Kalau sudah tidak dengan ilmu, maka dia akan sembrono bicara, dia akan ngomong sembarangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulul ilmi qaimam bil qist. Orang-orang yang mempunyai ilmulah yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena dia punya pedoman, dia punya pegangan ilmunya yang menuntun dia dan menuntun masyarakat. Dan bersyukur kita di Indonesia masih banyak para ulama, orang-orang yang berilmu yang masih mau menuntun kita. Makalah mengatakan, laulal ulama lasaron naskal bahaim. Seandainya tidak ada ulama yang menuntun kita, yang menunjukkan jalan kita yang benar, hidup bermasyarakat yang benar, lasaron naskal bahaim, maka manusia pasti akan seperti hewan, saling mencengkram satu dengan lainnya, hidup tidak lagi memakai aturan, hidup tidak lagi berpegangan dengan agama. Makan senemunya, dia makan halal haram, dia tidak pikir, yang penting saya dapat uang, yang penting saya kaya, yang penting saya hidup enak. Tidak memikir orang lain, tidak peduli apa yang dia perbuat. Yang penting dia ada di atas angin, manusia lainnya mau menderita dia tidak peduli. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebagai manusia kita tidak boleh seperti ini. Itulah makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepadaku, wahai umat manusia, tawadhu'lah kalian, rendah hatilah kalian, jangan sombong. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa yafkharu ahadun ala ahadin, agar tidak terjadi penganiayaan seseorang kepada yang lain dan kesombongan seseorang kepada yang lain. Ketika semua bangsa ini menonjolkan ketawadhuan, rendah hati, insyaallah, insyaallah semuanya saling menghargai satu dengan lainnya. Saya berharap mudah-mudahan bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang berakhlakul karimah, yang bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Mudah-mudahan bangsa ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bangsa yang membangun bangsanya dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita ciptakan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم غفور بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah, اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وانتهر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin khususan fi Iraq wa fi Palestina ya Allah, wa fi Rohingya ya Allah, wa fi Palestina ya Allah. Ungdur al muslimina fi Palestina wa fi Rohingya ya Allah, wangsurhum ala aduhim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin khususan fi Indonesia wa fil amakin allati fiha katsirun minal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin, wangsur ibadakal muwahhidin, wangsur man nasraddin, wahdul man khadalal muslimin, wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma asrif wa dfa anna al-ghala wal waba wal bala wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada Indonesia khassah wa sairil biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma anzilir rahmah wal barakah was sakinah lana ya Allah wa li jamil hadirin wa li hadal bilad Indonesia wa ahliha wa sukaniha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ahlik a'da'a ummati sayyidina Muhammad bihaqqi bisyafati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya salam sallimna, sallim biladana Indonesia ya Allah, sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.